Dua orang diduga pasangan suami istri bersama dua balita nekat mencuri tabung gas berukuran 3 kg di Jalan Keramat 4 Senen, Jakarta Pusat. Pelaku nekat membawa kabur tabung gas di tengah ramainya aktivitas warga yang berlalu lalang. Rekaman kamera pengawas CCTV memperlihatkan seorang pria dan wanita bersama dua anak balita yang berboncengan sepeda motor nekat melakukan aksi pencurian tabung gas berukuran 3 kg di Jalan Keramat 4 Senen, Jakarta Pusat, Sabtu sore. Usai menepi di pinggir jalan, pasangan yang diduga suami istri turun dari sepeda motor yang ditumpanginya. Tidak lama berselang, pelaku wanita berupaya mengambil tabung gas berukuran 3 kg yang berada di sebuah warung. Meski sempat mengurungkan niatnya lantaran banyaknya warga yang berlalu lalang di sekitar lokasi, namun pelaku berhasil menggasak tabung gas milik warung kopi dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Aksi pelaku terbilang cukup nekat lantaran beraksi di tengah ramainya aktivitas warga. Sekitar 2 menit deh gitu, udah suasana sepi, baru dia balik lagi kemari. Langsung diambil gasnya, ditaruh di motor, setelah itu dia pergi lewat sana. Udah gitu. Meski memiliki bukti rekaman kamera pengawas CCTV, namun korban mengaku belum melaporkan kasus pencurian ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.